Gengski, balik lagi on Startup TV yang kekinian, keren dan juga sukses 7 turunan. Siplah Gengs, langsung aja nih ya sama video berita soal Syifa Haju dan Angga Aldi. Nah, tim Startup TV yang ketemu sama Mimom Deswita dan Dedi Ferry gak lupa nih nanyain mereka. Cara kan keduanya suka curhat sama Mimom and Dedi. Nah, langsung aja yuk simak jawabannya, Gengs. Ya kan nanya kata siapa? Bukan bertahan ya? Enggak, saya tuh ditanya, saya tanya lagi karena saya belum tahu beritanya. Jadi confirm lagi. Confirmnya apa? Mereka tuh balikan atau tidak? Balikan emang? Nanya. Oh, ya? Saya kan nanya. Soalnya ceritanya nggak nyampe ke sana ya? Belum lah. Ya belum saatnya saya omongin. Saatnya diomongin atau belum saatnya balikan, jadi ya, belum saatnya sih. Belum saatnya diomongin nantilah kalau memang enggak, yang bersangkutan yang ngomong sendiri ya. Harus menghargai apa yang Syifa omongin atau Angga omongin. Gitu, enggak mungkin sesuatu yang pribadi terus dia sudah mempercayakan kepada saya terus tiba-tiba sekarang saya buka, saya omongin. Kepentingannya apa orang-orang tahu tentang perbandingannya dia kan enggak ada. Pesan mungkin untuk pesan Angga dan Syifa. Semoga mereka jadian lagi nih. Avengement. Fans mah boleh berharap apa dari orang-orang itu, alainya itu. Fans mah boleh berharap apapun. Yang penting kalau saya sama Dedinya sih selalu mendoakan Syifa sama Angga. Mudah-mudahan mereka berdua jadi orang yang sukses. Mereka berdua bisa mengejar cita-cita. Karena kan ibaratnya kalau dalam karir tuh ini tuh masih segini banget Angga sama Syifa tuh. Karirnya belum bisa dibilang karir yang menjulang lah ya. Mudah-mudahan mereka bisa semakin tahun prospeknya semakin bagus gitu. Yes, karir aja dulu gengs. Masih kecil dan Mimom and Dedi juga memang punya hak untuk gak bicara ya. Cara kan curhat anak-anaknya rahasia, gak bisa dipaksa geng. Nah melihat keduanya begitu nih, menjaga dan menyayangi anak-anaknya termasuk diantaranya Syifa dan Angga. Gimana nih menurut kalian? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya ya. Only on Startup TV, bye bye. Halo gengski, jangan lupa ya buat buka Selaptop TV di channel YouTube. Oh ya, dan jangan lupa buat di like, comment, and subscribe. Dadah!